Halo guys, selamat datang di channel Belok Kiri, channel yang membahas tentang informasi selebriti idola terkini. Untuk yang belum berlangganan, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Charlie, happy birthday to you. Charlie ST12 pernah tolak permintaan Umi Kalsum untuk tangani Ayu Ting Ting saat belum terkenal. Kenapa? Sebelum terkenal, Ayu Ting Ting ternyata pernah hampir masuk manajemen Charlie ST12 alias Tia Band. Hal tersebut berasal dari permintaan ibunda Ayu Ting Ting yakni Umi Kalsum kepada Charlie ST12. Ya, sebelum Ayu Ting Ting terkenal, Umi Kalsum rupanya pernah meminta Charlie untuk menangani putrinya. Tak hanya itu, pria yang memiliki nama lengkap Charlie Van Houten itu juga sempat diminta Umi Kalsum agar Ayu Ting Ting masuk ke manajemen musik Charlie. Kenangan di awal tahun 2000-an soal Ayu Ting Ting itu diungkap Charlie ST12 di laman media sosialnya. Cerita itu diurai Charlie ST12 saat mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Ayu Ting Ting. Pada tanggal 5 November 2019, Charlie Van Houten resmi berusia 37 tahun. Sederet artis pun turut mengucapkan selamat untuk Charlie, termasuk Ayu Ting Ting. Sambil tersenyum, Ayu Ting Ting pun mengutas doanya untuk Charlie yang sedang berulang tahun. Ayu Ting Ting berharap agar Charlie bisa menjadi sosok pria yang baik. Happy birthday to you, happy birthday AA Charlie. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, semakin sukses jadi ayah dan suami yang baik. Pokoknya selalu bisa memberikan yang terbaik buat semua penggemarnya. Wish you all the best AA, ucap Ayu Ting Ting. Mendapat ucapan ulang tahun dari Ayu Ting Ting, Charlie pun membalasnya melalui caption Ayu, at Ayu Ting Ting 92 balas Charlie. Tak cuma menanggapi soal ucapan ulang tahun dari Ayu Ting Ting, Charlie juga mengulas soal kenangan masa lalunya bersama Ayu Ting Ting. Ya, Charlie rupanya pernah punya pengalaman dengan Ayu Ting Ting, terutama dengan sang ibu Umi Kalsum. Sebelum tenar, Ayu Ting Ting rupanya pernah datang ke Charlie ditemani Umi Kalsum. Ayu Ting Ting saat itu datang menghampiri Charlie yang sedang manggung. Masih ingat gak dulu waktu itu kamu datang sama ibumu? Nemuin aku pas aku beres main di acara salah satu stasiun TV. Kenang Charlie. Umi Kalsum meminta agar Ayu Ting Ting bisa masuk ke manajemen musik Charlie. Bukan cuma itu, Umi Kalsum juga ingin agar Charlie bisa menangani Ayu Ting Ting. Lalu ibumu bilang sama aku, Mas Charlie, bisa nggak anak saya masuk manajemen Mas Charlie dan dipegang sama Mas Charlie? Tutur cerita Charlie. Mendengar permintaan itu, Charlie pun membalasnya dengan penolakan. Diakui Charlie, saat itu dirinya bukan dengan tega menolak permintaan Umi Kalsum untuk menangani Ayu Ting Ting. Kala itu, Charlie belum mengerti bagaimana cara menangani penyanyi di bidang musik dangdut. Charlie pun takut nantinya akan salah jika ia menangani Ayu Ting Ting yang bergenre musik dangdut.